Saya menemukan sesuatu yang menakjubkan ya. Ini baru saya sekali saya lihat, ini ada jamur kayu Gymnopilus liquoritiae, nama ilmiahnya. Saya menemukan sesuatu yang menakjubkan ya. Ini baru saya sekali saya lihat, ini ada jamur kayu Gymnopilus liquoritiae, nama ilmiahnya ya, di halaman sekolah saya ya. Ini banyak sekali ya. Mungkin ini biasanya kan muncul jamur kayu ini di tonggak-tonggak kayu yang mati seperti ini ya. Ya. Ini mungkin karena lama libur ditinggal sehingga tidak terjamah, tidak ada yang mengganggu, sehingga sporanya nempel di sini dan bisa tumbuh. Saya kalau pas banyak anak-anak memang seperti ini nggak bakal bisa tumbuh ya. Sudah pasti mati keinjak-injak. Tapi ini bisa dilihat ya, banyak sekali dia. Ini ada yang masih kecil. Sudah ada yang warnanya seperti warna karat ya. Ini dan ini tidak mengandung halusinogen dan rasanya pahit ini ya. Bukan untuk dimakan. Ini sudah agak tua ini. Nama ilmiahnya Gymnopilus liquoritiae. Ya, ini jamur pohon. Ya, ini ada beberapa jenis Gymnopilus ya. Ada 4 atau 5 itu saya enggak tahu. Hanya ada banyak lah. Cantik sekali ya. Ini memang keajaiban alam. Ketika alam tidak disentuh, maka dia akan menunjukkan kecantikannya. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin nanti kalau sudah masuk, ya ini hancur. Terinjak-injak. Ya, itulah alam. Jadi kadang-kadang saya bingung, yang merusak alam itu manusia atau bencana alam. Kayaknya yang paling besar itu yang merusak ya, manusia itu sendiri. Ya, ini. Agak bau, ini sporanya agak bau. Meskipun enggak busuk banget, tapi bau. Ya, ini dia. Gymnopilus liquoritiae, jamur kayu. Warna khasnya adalah seperti warna karat. Ya, bagus sekali. Nanti akan busuk dengan sendirinya ya kalau sudah tua dia. Dan sporanya akan tersebar. Dia memang biasanya hanya tumbuh di bekas-bekas batang kayu begini.